Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumah apa akuarium sih kaca mulu. Bapak nyari siapa? Ini maaf nih Pak, saya nggak sengaja nih Pak nih. Nggak sengaja Bapak gedor-gedor kan belum buka. Belum buka gimana? Ntar lagi kan bukanya Pak. Maksud saya buka tokonya. Iya Bapak ngapain kalau gedor? Bapak keluar. Kenapa? Di dalam kayak mati lampu Bapak. Bapak jangan menghina dong Pak. Bukan soal itu. Iya ini saya mau buka sebenarnya. Iya. Terus Bapak kenapa gedor-gedor rumah saya? Saya kan bisa gedor-gedor sendiri, nggak perlu bantuan Bapak. Kalau cuma gedor-gedor ngapain? Bapak kan punya rumah sendiri tuh. Ya, Bapak ya. Gedor-gedor. Kenapa Bapak gedor-gedor rumah saya? Sini. Kenapa? Kamu mau Lebaran saya pindahin besok. Bapak tahu saya ini lagi ganti baju Pak, mau persiapan, sampai sepatu aja belum pakai. Kamu ganti baju gimana? Orang sama aja. Masa sama aja. Nih, apanya yang berubah? Kan berubah. Tadi kan nggak pakai ini. Ini sama aja nggak kayak baju. Beda Pak. Ah mana? Ini kan. Ini kan baju Sep ini. Baju apa? Sep. Sep siapa? Yang tukang masak air. Septiano. Iya. Ini ngomong-ngomong, kita ngomong-ngomong ya. Ah, saya nggak ngomong dari tadi. Maksudnya? Saya ngomong, Bapak ngomel. Iya. Masalah gedor-gedor aja. Sampai saya ke situ, saya kena Bapak. Saya mau nanya. Nanya apa? Adul kemari nggak? Kemana? Adul, ke sini nggak? Oh, ke sini. Kemari, ke sini. Iya. Adul. Adul, bentar. Iya. Ciri-cirinya gimana? Maksudnya ke sini. Adul. Ini kayaknya lalu lintasnya masih bingung nih. Iya. Yeah. Kita mau ke dalam berdua, nongol. Nongol. Apa bang? Kamu kok masuk barbershop keluar malah jadi kayak brokoli. Ini yang canggih di sini tuh kayak begitu bang. Ini hebatnya di barbershop kami nih pak. Kami kayak kamu dong. Saya kan punya aja itu. Saya. Kalau kami beramai-ramai. Berarti barbershop saya itu. Kalau tempat lain kan motong nih Pak. Iya. Ini bisa numbuin Pak. Numbuin. Kemarin nggak ada rambutnya nih Pak. Kepalanya aja nggak ada kemarin. Untung ada bekas-bekas saya pasangin situ Pak. Berarti selama ini saya ngobrol sama siapa? Kalau nggak ada kepalanya. Tapi sekarang subur, bagus, tumbuh. Ya udah, Bapak masuk aja dulu. Iya bentar. Saya nggak bakalan gedor-gedor lagi. Jangan dong Pak ya. Sampai gedor-gedor awas nih Pak ya. Dia Pak. Bapak yang nyala sendiri. Ada Bang Komen kebetulan banget. Ada saya juga. Saya mau ke toko. Bisa ketemu siapa aja kebetulan. Tadi ketemu situ kebetulan. Ketemu sini kebetulan. Ketemu saya? Kesalahan. Bang Komen, yang jaga toko siapa? Hah? Saya mau belanja. Oh, gampang. Oh, nggak dijagain? Enggak. Bang Komen ini siapa sih? Hah? Ini ponakannya Brad Pitt. Kemarin, siapa berarti? Kemarin main film di Hollywood kan? Judulnya? Oh. Nyelam gak nongol-nongol. mau belanja ke toko. Bisa gampang. Ya. Kan lewat WA bisa, via online. Antar jemprot. Ntar salah lagi. Kamu ngobrol dulu, saya mau ketemu Akbar bentar. Mau ngapain bang? Ya lu ngobrol aja. Mau ke warung? Iya. Gampang, minta nomor kamu nanti kalau udah itu tinggal pesen. Oh bisa dikirim? Bisa iya. Dikirim. Ada ongkirnya nggak tuh? Oh gratis sama kamu mah. Bener nih ya gratis ya? Iya gratis. Kapanpun saya mau belanja dianterin. Oh beres! Beneran? Bener, jangan nama Bang Komel. Kenapa? Kalau ketahuan nama dia minta suka minta tip. Minta tip. Ini ke Bang Adul nggak usah ngasih tip? Oh, kalau saya mah suka rela ya kan. Yang penting ikhlas, yang penting dagangan saya laku. Kalau malam-malam nih, kalau malam-malam mau sahur butuh makanan dianterin nggak? Oh, santerin. Santerin kecuali Bang Komel. Saya bilang gitu, minta sahur juga. Jangan dah. Kenapa Bang Komel? Jangan ya. Yaudah ke Bang Adul aja deh. Iya dong, deh. Tenang aja. Kalau apa-apa kabarin aja. Nomornya dong. Lagi nomor saya? Ya iya, masa nomor tangganya? Keren banget ya suaranya.
aja. Catet dong, emang Bang Anu punya handphone? Enggak, catet di bolpen aja. Bolpen kagak ada. Ya kalau gitu aku nyatetnya di hati aku deh. Woi, woi, woi. Ngeluyur baik, mana? Mana? Lewat dong. Mari Akbar. Ketemu. Kelelep di rambut-rambut bekas. Bekas. Kan puasa nggak boleh kena air. Oh iya benar. Iya. Kerubuan dia mau belanja bang. Mau belanja? Iya di sana aja. Mau belanja. Sana aja. Hah? Ya, belanja. Iya, anterin sana. Dong ini. Iya. Masa saya belanja sendirian? Ya, ntar saya anterin. Ya. Hah? Iya. Mau sepeda? Kamu nggak jadi? Orang kan puasa. Mau minjem duit nggak jadi? Cuman kan. Malu. Oh malu. Ya. Gak denger deh pura-pura nggak denger. Tadi toku. Mak saya udah nggak ada. Dia. Hah? Ini cewek. Iya. Iya, Bang. Malu nih Bang ngomongnya, Bang. Kenapa? Mak saya di sono di rumah. Malu bukan mak Abah, yang saya malu. Oh, kirain malu. Saya lagi membutuhkan duit, Bang. Hah? Karena buat orang tua saya di kampung, Bang. Kan? Makanya jangan main ke Jatinegara, gergeslah. Emangnya saya ngelem. Buat orang tuanya? Buat orang tua, saya seneng kalau gitu, orang tua diperhatiin. Jangan begitu, penyakit. Emang harus diperhatiin. Penyakitnya udah konsilasi gitu. Penyakit konsilasi? Yang banyak. Penyakit yang banyak? Iya. Hey. Apa namanya? Toko besi. Bang, makasih banyak ya, Bang. Saya selalu beli kata, Bang. Kalau begitu saya nganterin tuh cewek ya, dulu ya. Iya, iya. Ayo, kita berangkat. Ayo, Bang. Iya. Waktunya kuis. Sakit gigi? Hah? Diket. Aku lagi nyari seseorang. Saya? Saya sentong. Bukan. Aku lagi nyari Vino Bastian. Kan aku Marsha. Oh. Marsha Timothy. Oh iya, diket begini ya. Kamu nyari Vino Bastian? Tepung beras Marsha mengucapkan selamat menunaikan ibadah. Aku lagi nyari teman aku si Bear. Biar naon, biar Cianjur lain. Itu beras, itu Bear. Aku nggak tahu. Aku udah mencari dia. Dia nggak ada. Beruang. Iya. Ada. Waktu itu aku selalu bersama-sama. Boleh. Tapi tiba-tiba dia terpencar. Bulan puasa temen lu kurusan. Assalamualaikum. Salam. Baru dengar beruang assalamualaikum. Tuh. Kurusan kan? Kok kurusan, Bear? Iya. Hah? Ya. Kamu? Karena... Kamu enggak di kebun binatang lagi? Enggak. Jangan-jangan ini nih. Kebun nanas kamu. Kebun jeruk. Bear, kamu kemana aja? Aku mencarimu, Marsha. Aku juga mencarimu. Marsha. Bear. Gue bukan Marsha. Kalingan, Pak, gak kelihatan. Kalingan. Maaf, emang deh. Kamu kiper, back maju Kalingan. Saya capek kalau kayak gini. Saya cari-cari Bear malah kayak gitu. Malah saya dicuekin. Lebih baik saya pergi aja. Jangan, lebih... Marsha. Aku gak bisa. Aku lebih baik pergi aja. Aku mendingan ketemu sama teman-teman pengajian aku. Saudara, bukan. Orang kalau jam segini pada sakit semua. Marsha. Marsha. Oke, ya silakan telepon ke sini. Kita akan memberikan hadiah. Lu jangan nempel-nempel, gua udah punya wudu. Tenang saja memberikan hadiah. Silakan. Sama beruang najis. Nomor teleponnya ada di sini. Ah, ini. Ya, sudah ada yang telepon. Beruang bisa ngomong? Hah? Beruang? Susah. Waduh. Bisa. Aku mau cola dulu ya. Hah? Aku mau cola dulu.
Jam segini kolak apa? Kolak pisang. Aku mau kolak. Halo? Bisa halo, Bu. Halo? Halo? Halo. Kuisnya di mana? Di sini. Dengan siapa, Pak? Dengan Sukmara di Bandung. Bapak koala, Pak. Sapara, Sapara di Bandung, Sapara. Sukmara di Bandung. Oh, Sukmara. Sapara. Suk. Sapara. Ini berantem nih. Pak, siapa namanya coba? Sukmara. Sukmara. Oh. Cuk ya. Suk. Apa lu? Pak, kalau enggak jelas Bapak tulis aja deh, Pak, biar kita jelas. Ya, oke, okay, Bapak di Bandung. Ya. Ya. Siap-siap, Pak, ya. Ya. Oke, okay, mana nih alatnya nih? Saya ambil dulu ya. Ya. Ane ambil lah. Ya, ya, kamu ambil sana. Okay. Apa, Pak? Jawabannya, Pak? Nah, ini. Kok jawabannya? Iya, Pak, pertanyaannya apa? Nih, pertanyaannya nih. Komeng memberikan skipper itu bukan pertanyaan, itu ngasih tahu. Kadang-kadang juga. Oke, ya. Oke, siap ya. Kasihin. Yeah. Nih tebak gerak, Pak. Ah, tebak gerak, Pak. Nih, Pak, tebak gerak ya. Yeah. Bapak harus menebak ini kira-kira gerakannya apa? Yang dilakukan Adul. Yang dilakukan Adul dan beruang ini, Pak. Yeah. Baar. Hmm. Ya. Yeah. Bapak siap? Ya. Yeah. Ah, saya belum siap. Oh ya, oke. Siap, oke, Bapak masa siap ya. Siap, masa oke, seorang doang, ya. Aduh kacau oke. Itu. Oke, pertanyaannya siap. Satu, dua. A, menangkap. Ya. Bir. Belum gerakannya, belum. Iya, nanti Bapak ya. Milih. B. B, main kapal-kapalan. Ya. Oke, Bapak lihat tuh. Ya, silakan, adegan. B, main kapal-kapalan. Belum Pak. Belum, lihat dulu adegannya. Tadi saya ke Bandung nih. Lu tangkep, Bu. Kena. Berarti jawabannya ketangkep, yang mana, Pak? A, menangkap bir. Iya! Yeah! Oke, selamat buat Bapak. Jangan kemana-mana, ya, tetap di sini. Tetap bukanya tuh. Di sini. Yeah!